Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد Ayol ikhwah, tema akidah, mausuatul akidah pagi ini adalah asabi' al asabi' Asabi' dalam bahasa Arab itu terdiri dari huruf asal, sad, ba, dan a'in. Aslun wahid, membentuk satu kata, kemudian menjadi usba' Usba itu adalah jari. Wahidatu asabi. Kalau bentuk zamannya asabi. Wal-usba wahidatul asba. Yuzakkaru wa yu'annas wa fihi lugat. Bisa dibaca isba. Ya, isba. Usba dan asba. Wa amakuliu harkatin tusallathul ba. Ba-nya ini juga bisa. dibaca tiga uspuk, uspa uspi artinya jari apa menurut istilah asabi jari-jari sifatun datian datiatun khobariatun sabitatun lillah. adalah sifat zat yang ada pada Allah Subhanahu Wa Taala apa hubungannya jari dengan Allah binususi sunnah ala ma bidalalihi berdasarkan nas sunnah berdasarkan sunnah hadis ya tapi sesuai dengan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala yajibu isbatu sifatil asabi lillah min ghairi tahrif wala ta'til wala wala li subuthiha anin nabiyyi wajib kita menetapkan sifat asabi' menetapkan adanya jari-jari nah ini yang lah apa agak apa uh, aneh buat kita ya menetapkan jari-jari bagi Allah Subhanahu Wa Taala tapi uh, apa harus terikat dengan tidak tahrif, tidak taktil, tidak takif dan tidak tamtil. Jadi menurut Manhat Salafus Salih untuk akidah ini, ada empat tak. Harus diingat, empat tak pertama tidak tahrif. Tahrif itu tidak boleh merubah maksudnya asobek, mana asalnya kan jari, maka tidak boleh di, e, rubah artinya dengan makna lain. Ya. Kemudian, taktil. Taktil itu tidak boleh mengabaikan, karena ada dalilnya maka harus dimengerti. Jadi, taktil ini yang ada dari sana tidak boleh ditiadakan, yang ada tidak boleh ditiadakan, yang tidak ada tidak boleh diadakan. Itu taktil. Kalau dari sononya ada, ya harus diadakan. Kalau dari sononya enggak ada, jangan diadakan, jangan diadakan itu namanya taktil. Yang ketiga takif tidak boleh takif takif diambil dari kata kaifa. Ya. Kaifa itu hanya bagaimana caranya. Nah ini enggak nggak boleh kita apa itu rekayasa, ya. Sebab kita tidak mungkin bisa menjangkau. Wala tamsil tidak boleh disamakan. Jadi ada empat kaidah dari manhaj salafus salih. Nah, orang-orang yang tidak setuju dengan manhaj salafus salih itu menuduh mereka mujassimah. Mujassimah itu aja menurunkan sifat Allah seperti makhluknya. Nah, tapi mereka tidak tidak menguraikan bahwa manhaj salafus salih ini mempunyai empat larangan tadi, empat tak yang tidak boleh ya, tidak boleh tidak boleh taktil, tidak boleh takif, tidak boleh tamtil. Mereka langsung menuduh aja. Jadi di dunia akidah ini ada dua, Bapak sekalian. Ada yang dikenal dengan tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, asma sifat. Nah, ini yang di, yang banyak dikenal oleh akidah. Ya, akidah eh, yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah, Ibnu Zaujia, Abdullah bin Bas, kemudian Syekh bin Syekh Saleh Fauzan dan para pemikir yang lain, bukan beliau saja, para ahli akidah. Ini nama sekedar nyebut nama-nama saja. Ada lagi tauhid Asy'ari. Asy'ari itu yang kita suka dengar itu wujud kidam bakoy. Sifat seket sifat 50. 20 wajib bagi Allah, 20 mustahil bagi Allah. Kalau Allah kuasa, berarti mustahilnya, mustahil Allah tidak kuasa. Allah melihat, mustahil Allah buta, begitu, pokoknya lawan-lawan itu. Kan sama, karena yang dilawan 20, lawannya berarti 20, 40. Yang satu, sifat wenang Allah yaitu dalam kekuasaannya Allah itu berkuasa yang tidak mungkin bisa diliput oleh manusia. Nah ini daerah kekuasaan Allah. Ada lagi sifat untuk nabi empat. Ya kan tadi udah 41 tuh, 20 sifat wajib, 20 sifat lawannya, satu sifat wenang. Yang untuk nabi empat yaitu apa amanah fatona sidik tablik empat tuh ya sidik jujur mustahil tidak jujur tablik menyampaikan mustahil ada yang disumputin terus fatona cerdas mustahil bodoh nah, terus apa lagi sidik Fatona amanah Tabrik sudah apa empat tuh sidik amanah Fatona Tabrik. sidik itu jujur mustahil tidak jujur mustahil bohong amanah bisa dipercaya mustahil khianat tablik mustahil kitman menyembunyikan Ya, fatona nah, cerdas, mustahil cendol. Yang satu tersisa satu sifat penang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai manusia biasa. Beliau seperti kita sakit, sehat, marah, tertawa. Nah itu sifat penangnya Rasulullah. Jadi empat puluh satu ditambah sembilan Jangkeplah lima puluh. Nah, kalau kita yang manhaj salafus salih, tiga saja. Tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, dan tauhid asma'ul sifat. Dengan catatan, ada empat pantangan. Tidak boleh tahrif, tidak boleh merubah, tidak boleh taktil, ya, mengabaikan, tidak boleh takyif, membayangkan bagaimana, bagaimana gitu kan. Terus tidak boleh tamsil menyamakan. Ini empat pantangan, empat tak. Ya, dalam tauhid rububiyah, uluhiyah, eh, asma sifat. Nah, yang sering terjadi benturan, dua-duanya nggak mau ngalah. Oh, ya. Jadi madhab Ash'ari, pendukung Ash'ari itu menuduh manhaj salafus salih ini mujassimah. Mujassimah itu menjasimkan, menjasmanikan Allah. Ya seperti tadi itu. Ya fauqa aidihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Kan ada tuh ayatnya. Ya fauqa aidihim. Ya dunia tangan. Tangan Allah di atas tangan mereka. Masa Allah punya tangan? Nah, yang ngomong Allah punya tangan itu Allah sendiri. Kok. Yang ngomong Allah punya tangan, Allah sendiri. Terus bagaimana? Eh Madhab Asyari menerima kenyataan ada kata-kata tangan Allah. Lalu ditafsirkan di di anu, ditafsirkan berbeda takwil namanya artinya kekuasaan Allah bukan tangan kekuasaan gitu kan Nah orang manhat salafus salih, kok kenapa nggak menafsirkan begitu? Ngeri, takutnya tafsirnya salah. Karena ini masalah yang sangat riskan, maka dibiarkanlah begitu. Dan kita tidak boleh mencoba-coba menyamaikan, menyamakan seperti yang kita lihat, kita rasa, kita dengar. Termasuk ini, asobik, jari-jari. Nah, jadi jari-jari ini memang ada nasnya bahwa Allah punya jari-jari. Nah, kita bayangin bagaimana? Apakah kita tidak boleh? Kita boleh dengar tapi nggak boleh bayangin. Kita lanjutkan. Tasbutu sifatul asabi alilah binususis sunnah berdasarkan ke sunnah. Di antaranya sunnahnya mana? yaitu hadis yang dirawikan oleh Abdullah bin Mas'ud qal ja'a habrun minal yahudi ila rasulillahi alaihi wasallam datang orang-orang pinter ulama-ulama ya, yahudi kepada rasulullah faqal lalu mereka berkata innahu kana yaumal qiyamah ja'alallahu samawat ala usbu' wal, ala usbu wal, ala usbu wal ala usbu nanti di hari kiamat Allah akan menjadikan langit itu di atas satu jari bumi di atas satu jari air dan bintang-bintang di atas satu jari makhluk di atas satu jari kemudian digerak-gerakan ya. kemudian Allah berfirman, Anal malik, aku adalah raja. Anal malik, aku adalah raja. Qal, falakat ra'aitun nabiya. Lalu kata Ibnu Mas'ud, aku melihat nabi pun tertawa. Hatta badat Sehingga terlihat gerahamnya. Ta'ajuban, karena beliau kagum. di dikauli dan membenarkan ucapan uh, ulama Yahudi di hari kiamat nanti Allah menjadikan langit di jarinya lalu bumi di jarinya jari lainnya gitu kan kemudian air dan bintang-bintang di jarinya makhluk-makhluk di jarinya kemudian digerakkan Allah berfirman aku ini raja aku ini raja nah Rasulullah mendengar ucapan dari ulama Yahudi ini tertawa. Tuh ya. Tertawanya itu bukan bukan apa-apa membenarkan kata Ibnu Mas'ud. Wa akhar samawat ala Nanti di hari kiamat Allah akan menjadikan langit-langit di atas jarinya, bumi-bumi di atas jarinya, Kemudian pohon-pohonan di atas jarinya, air dan bintang-bintang di atas jarinya. Begitu juga makhluk-makhluk di atas jarinya. Ini terhitung ada lima. Ini. Lalu Allah menyatakan, aku ini raja. Nah, di hadis yang lain. Nah kalau jari-jari ini tidak boleh tafsirkan jari-jari, lalu ditafsirkan apa? Padahal hadis ini sohih. Maka oleh ulama ulama akidah dibiarkan saja tafsirannya jari-jari dengan empat pantangan tadi tidak boleh tahrif tidak boleh tamsil tidak boleh takif ya tidak boleh taktil dari Anas kal karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yukasir ayakul ya mukallib ala dini satu saat diceritakan oleh Anas Rasulullah berdoa Ya muqallibal qulub wahai zat yang membolak-balik hati. Sabbit qalbi ala dinik. Teguhkan hatiku di atas agamamu. Ya, fakultu lalu Anas bertanya, "Ya Rasulullah, aman nabika wami wabi wa, wa tabi. Kami telah beriman kepada Anda dan kepada apa yang Anda sampaikan, Anda datangkan. Fahal takhafu alaina?" Apakah ada sesuatu yang engkau takut terhadap kami? Kami sudah beriman ya Rasulullah kepada Anda dan apa yang Anda bawa. Masih ada yang dikhawatirkan terhadap kami? Rasulullah menjawab, "Naam. Benar. Saya masih khawatir. Ya, karena Rasulullah ini seperti yang digambarkan oleh Allah dalam surat 9 ayat akhir." akhir dari surat At-Taubah. Uh, Laqad ja'akum rasulun telah datang kepadamu seorang rasul min anfusikum dari dirimu dari diri kalian artinya bukan dari malaikat bukan dari jenis yang lain tapi dari manusia sendiri azizun alaihi ma'anittum beliau risau kalau kalian itu susah beliau gundah kalau kita susah ya jadi beliau selaku lebih dari sekedar orang tua khawatir terhadap nasib kita jangan sampai kena musibah jangan sampai berakhir dengan nista harisun alaikum beliau sangat menginginkan kebaikan alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim dan sangat sayang kepada kaum mukminin. ini sifat rasul ya sehingga Rasulullah ditanya itu, ya Rasulullah, apapun yang anda ucapkan, kami sudah beriman pada anda. Memang masih ada yang dikhawatir terhadap kami. Rasulullah menjawab, naam. Kenapa? Li innal kuluba baina usbu aini min asabi ilah. Karena hati itu ada di antara dua jari dari jari-jari Allah hati di antara dua jari. Yaqallibuha kama yasha'u. Allah membolak-balikan sebagaimana Allah kehendaki. Jadi ibarat kalau di anu dua jari, kapan saja Allah bisa dibalikin. Yang yakin jadi ragu, yang ragu menjadi yakin. Nanti di dekat Mendekati hari kiamat, semakin parah. Ada yang pagi harinya Muslim, sore harinya murtad. Tuh. Ada yang paginya kafir, sore harinya dia beriman. Jadi fenomenanya itu sangat cepat perubahannya, perubahan kerohanian ini. Pagi harinya masih iya, sorenya udah enggak, dan begitu seterusnya. Dari Abdullah bin Amr bin As annahu sami'a Rasulullah yaqul. Dari Abdullah bin Amr bin As, beliau mendengar Rasulullah bersabda, "Inna quluba bani Adam kullaha baina usbu'aini min asabiir Rahman." Sesungguhnya hati anak Adam semuanya ada di antara dua jari dari jari-jari Ar-Rahman. Jadi makanya itu kita berdoa ihdinas siratal mustaqim. Walaupun yang mengucapkan ihdinas siratal mustaqim itu sudah mustaqim. Ya, yang berdoa pada Allah, ya Allah tunjukkanlah jalan yang lurus. Yang ngomong ini sudah ada di atas jalan yang lurus. oh, dia udah salat kan? Kan salat. Ya, dia salat tapi dia minta tunjukkan jalan. Kan sudah di relnya. Sudah sholat, sudah benar, tapi masih minta ditetapkan di jalan yang lurus. Karena itu, kapan waktunya manusia bisa berubah? Nah, inilah dua kelemahan manusia: gampang lupa, mudah tergoda. Gampang lupa, mudah tergoda. Ini manusia, kita keturunan Adam, nabi Adam. Ya Adam uskun anta wa Wahai Adam, tinggallah di sini bersama pasanganmu. Wakula kula minha, makanlah. Makanlah semua. Wa kula min ragadan dengan bebas. Wala taqrab hadhihi Namun jangan kau dekati satu pohon ini. Satu saja aku larang. Semuanya silahkan nikmati tapi satu ini tolong jangan pernah didekati apalagi di cicipi. tapi apa yang terjadi bapak kita tergoda fa'akala minha dia pun makan ya maka akhirnya nasibnya uh, ihbitu minha misaa uh, ihbitu apa itu sebenarnya? ibitu Fa inna aduh aduh pasti. Wa kula minha ragadan wa la taqrab hadhihi asyjarata fataquna minadh-dhalimin fa azallahuma asy Setan pun menggelincirkan keduanya. Ya. Fa akhrajahuma mimma kana fihi. Akhirnya perbuatan Adam itu mengeluarkan beliau dari kehidupan surgawi. Nah ini oleh para pengamat, apa kesalahan Nabi Adam? Keserakahan. Itu keserakahan. Makanya diajar pada kita ini dosa pertama jangan sampai wanti-wanti ya menyebabkan kita lupa pada Allah. Yaitu keserakahan. Sudah cukup pengen lagi, pengen lagi. Itulah manusia. Walaupun dia sudah memiliki dua lembah emas, dia kepengen yang ketiga, yang keempat nggak ada puasnya. Hatta zur tumul makabir, sampai masuk ke kuburan baru puas. Nah ini ya peringatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sewaktu Rasulullah menyatakan Allah masabit kalbi ala dinik maka orang-orang merasa aneh itu. Ya Rasulullah, kalau kami yang berdoa ya wajar karena Hati kami masih ragu, belum yakin. Tapi ini Anda yang mengucapkannya. Aduh, Allah menjelaskan iman itu baina usbu aini rahman. Ini yang mengerikan buat kita. Berapa banyak orang di masa mudanya rajin ke masjid, sudah mendekati kematian yang malah malas. Harusnya kalau boleh milih kan, mudanya berandalan nggak apa-apa. Kalau boleh milih, kalau kita tahu jadwal kematian ya kalau boleh milih udah berandal nggak apa-apa jahat dulu aja seperti di anu kan di cerita-cerita itu biasa kalah dulu kan bagaimana pendapat-pendapat ulama tentang hal ini menafsirkan ini yang susah nih ya. karena ini masalah akidah kan insya Allah buku ini sudah sudah keluar dari lembaga akidah jadi kita nggak perlu khawatir isinya itu pasti ini dikroyok oleh banyak orang, bukan satu bukan satu ulama yang ngarang lembaga. Tuh ya. Majmu'atun, nah, ditulis oleh kumpulan Minal akademia, nah, dari orang-orang akademis. Nah, ini dokter-dokter kumpul jadi satu ngarang buku ini. Bagaimana pendapat-pendapat ulama? Kita kan generasi milenial ini nggak tahu perseteruan ulama lah mau begini mau begitu tuh. mana yang terbaik buat kita itu aja ya kan cuma kita tahu harus tahu alasannya mengapa gitu loh jadi kita jangan anu kalau orang nasrani itu kan tidak boleh ada kata mengapa terima saja karena mereka dogma tapi kalau dalam Islam itu harus ada tanda tanya mengapa walaupun tidak semua harus dijawab karena ada yang sifatnya ibadat tau ya. fiqh tau ya. kif jadi sudah dari sononya begitu kenapa kita atahiyat itu harus pakai jari dan kanan kenapa telunjuk kenapa nggak pakai jempol nah itu nggak bisa dibahas dari sononya kenapa kalau kita buang gas kok berwudu Kenapa bukan pantat yang dilapkan salah dia? Kenapa mukanya? Mukanya nggak bersalah. Nah ini namanya tauqifiyah. Ajaran itu tidak bisa diotak atik Ada wilayah-wilayah yang tidak bisa diotak atik, tapi ada yang bisa. Dan kita harus mengerti, karena prinsipnya ayat dan Quran, Quran dan hadis itu untuk dimengerti. La ta'kilun, la tatafakkarun. Kita lanjutkan hadal hadis wa nahnu naqul inna hadal hadis sahih kata Ibnu Qutaibah hadis tadi yang sudah disampaikan itu sahih jadi kita tidak bisa menghindar kita sudah dapat material ya material ini kata Rasulullah taraktu fikum amraid. aku tidak memberikan warisan apa-apa pada kalian aku hanya memberi memberi warisan dua lantadilu abada. Kamu tidak akan pernah sesat selamanya. main intamas saktum bima. Jika kamu, jika kalian memegang teguh. Jadi material yang disampaikan oleh Rasulullah, Quran dan hadis. Sampai kita ke semua. Quran jumlahnya 6236 ayat. Kali, kalau dikaji satu, satu minggu sekali 10 ayat, maka akan tamat 10 tahun. Ini kan, tapi tetap harus sampaikan di gitu. Karena ini materi Islam, nggak bisa kita hindari. Ini kita terima, lalu sesuai nggak dengan sekarang Ya kita lihat lihat-lihat? kita terpaksa harus milih-milih. Nggak -milih. bisa kita paksakan. Wah, wajib potong tangan yang mencuri. Wah, nggak bisa pencuri. Kita ambil golok, langsung kita potong ketika dia datang ke rumah kita nggak bisa itu harus ada kesepakatan jadi pilih-pilih apa nggak dosa ya mudah-mudahan diampuni gitu aja sih karena kalau nggak diampuni ya susah bagaimana kan ini butuh kesepakatan orang-orang nggak -orang sepakat ya salat lima waktu aja nggak sepakat apalagi potong tangan Salat lima waktu saja saudara berani menegur orang yang nggak sholat berarti oh kamu nggak pernah sholat di masjid sih saya hitungan cuma tiga kali sehari semalam oh, marahlah dia ya kan saya sholat di mana sholatnya gitu digituin coba saya pengen tahu waktu nggak kesini kemana diinterogasi <tuh>, nggak <tuh>, <tuh>, bisa karena beberapa ahli psikologi mengatakan Islam datang ke Indonesia ini bukan agitasi. Islam datang ke Indonesia berbeda dengan ke Arab Saudi. Arab Saudi itu angkat pedang, angkat senjata. Gak mau tebas, beda. Kalau kita di sini kesadaran, karena itu ada perkawinan budaya. Nah, lihatlah itu. Wali Songo menyampaikan islam itu dengan membentuk wayang. Semar itu berasal dari Simar, artinya paku. Orang yang boleh nonton wayang, tiketnya bukan uang, tapi membaca syahadat. Itulah maka disebut dengan pasar sekaten di Jogja. Tuh. Asalnya syahadatain, tiketnya bukan bayar, baca syahadat boleh nonton. Lo orang berduyun-duyun baca syahadat, ngerti mah enggak? Enggak ngerti. Memang tujuannya itu bertahap, tapi tahapan-tahapan yang dilalui oleh wali songo ini belum selesai, penjajah sudah keburu datang. Itu sebabnya, makanya terjadilah kejawen. Memahami Islam tidak sempurna. Karena memang belum belum pol, ya belum hatam sehingga di Nusa Tenggara itu ada yang memahami sholat sehari semalam itu cuma tiga mereka menganggap itu benar nggak tahu di suku apa gitu karena itu yang mereka terima Fa'inkan al kalbu indahum bayna nikmata ini mini amila taala fa wa mahfuzun bitaini kan nikmata ini. Fali ayshain da'abit tasfit. Coba kalau sekarang jari diartikan dengan nikmat. Jari diartikan dengan nikmat kan enggak mudeng ini. Sesungguhnya hati seorang mukmin di antara dua nikmat. Nah, bagaimana nafsirannya nikmatnya? Kalau jari tidak boleh ditafsirkan dengan jari, Gitu kan? Nah, ini para pendukung akidah itu begitu. Fali <tuh> da'abit tasbid. Untuk apa Rasulullah berdoa agar diteguhkan? Nah, kalau diartikannya itu harus dengan nikmat. Jadi beberapa orang yang keberatan, asobik ditafsirkan dengan jari, itu memberikan tafsiran dengan nikmat. Hati diantara dua nikmat Allah. Apa nikmat yang mana? Masa nikmat harus siroba? Walimah tajja alal mar'ah lau atakhafud ala nafsika. lah buat apa teguran seorang istrinya? Ya, Apakah ada yang engkau khawatirkan ya Rasulullah? Kan begitu teguran dari istrinya. Sehingga Rasulullah mengatakan sesungguhnya hati ada di antara dua jari Allah. Kalau jari ini ditafsirkan nikmat, masa nikmat dikhawatirkan? Nah ini alasan-alasan yang dipakai oleh manhaj salafus salih ya untuk tetap membiarkan arti asobi sesuai dengan aslinya sebab khawatir kalau ditafsirkan beda-beda nanti salah ya, ya kita akan e, tergelincir kulna huwa fil hadis yuhmalul ardu ala asbuk begitu juga nanti bumi akan dibawa oleh Allah di jarinya nah, dengan jari. Wakadala usbain walaya juzu antakun usbuhahuna nikmatun tidak boleh ditafsirkan dengan nikmat. Ini akan melenceng nanti. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat 39 ayat 67. Wa ma Allah haqqa qadri Mereka tidaklah ya menempatkan Allah dengan sebenar-benarnya. Jadi mereka tidak bisa mendapatkan gambaran yang utuh tentang Allah kecuali dari Allah sendiri. Ya contohnya beginilah. Mereka tidak akan mendapat gambaran utuh tentang surga. Surga bagaimana? Bentuk surga, suasana di surga, tafsiran yang paling cocok untuk surga itu pernah disampaikan oleh Rasulullah ya. Mala ainun ro'at, belum pernah dilihat mata. Wala udhunun samiat, dan belum pernah didengar telinga. Wala khattar ala kolbin basyar, bahkan belum pernah ada terdeteksi oleh hati kita. Itu surga. Lah gambaran-gambaran Allah, tajri min tahtihimul anhar, mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Itu untuk apa? Nah begini, Manusia itu makhluk yang berbudaya. Manusia itu sulit membayangkan sesuatu yang tidak terbayang, maka diberikanlah bocorannya supaya ada gambaran. Maksudnya begini: kalau kita bilang kepada anak kita, "Rajinlah kamu, nanti bapak akan belikan sesuatu." Yang belum pernah kamu lihat, belum pernah kamu dengar, belum pernah kamu rasa. Ini membuat anak nih nggak 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 semangat. Kalau nggak nggak tergambar dalam otaknya, jadi sepinter apapun, seluas apapun seseorang, dia tidak akan mendapat penggambaran utuh tentang Allah seperti apa. Kenapa? Karena akal fikirannya itu nggak nyampe. Bukan bertentangan, bukan irasional, tapi suprarasional. Ya, berapa banyak makhluk Allah juga nggak bisa diakses sama kita. Contohnya matahari, nggak bisa dilihat. Hanya bisa dilihat kan sambil kita anu melengos. Tatap begini, nggak mungkin bisa. Apalagi kita menyelidikinya dalamnya ada apa ya, sehingga kok nggak padam-padam gitu kan. Walam ya juz tidak boleh wala naqulu usbu'un ka asabi'ina. Tidak boleh kita menyatakan Allah punya jari seperti kita. Wala yadun ka aidina dan tangan seperti kita. Wala qabdatun seperti yang di ayat ini. Wal ardu jami'an qabdatuhu. Nanti di hari kiamat bumi kami genggam, aku genggam. Lah menggenggam kan begini pengertian kita apakah Allah begini nah, kita nggak boleh gambarkan menggenggam tuh nanti bumi semuanya aku genggam di hari kiamat ini surat 39 ayat 67 kita tidak akan mendapat gambaran utuh karena yaitu tadi keterbatasan akal kita terbatas jangankan itulah kita aja tidak pernah tahu yang ada pada diri kita, yaitu roh. Roh yang ada pada jasad kita, kita nggak tahu. Wa zakara bi asanidihi ma yathbutu zalik dan sanat-sanatnya kuat. Wa sawab wal adru fi hadha al jins madhaban. Madhabu ahli athar wa muttabi sunan. Madhab yang lurus menurut sini adalah madhab yang dianut oleh uh, ahli hadis karena ahli hadis itu peneliti teks ya hasilnya itu ada sahih hasan doib dan itu sungguh upaya yang melelahkan tidak mudah nah, sekarang kan ada saling tuduh ya di di anu di media sosial ya menuduh Wah, ini mama dituduhkannya itu kepada manhaj anu wahabi Jadi ada orang yang kebetulan ditakdirkan namanya Abdul Wahab menyadarkan kita. Nah, pendapat-pendapat beliau ini yang sebenarnya mengajak kita untuk berpikir benar dianggapnya Wahabi. Jadi kalau sudah dikelompokkan Wahabi orang tuh udah takut. Ya. Banyaklah contoh-contohnya yang dituduhkan. <tuh> Wattafaqu wa ala jahli may dan mereka sepakat, orang yang menganggap manhat seperti ini, manhat mujasima, ya, jadi menjasadkan Allah, itu orang-orang yang nggak ngerti. Nah ini, yang saya lihat tuh kebanyakan di media sosial, dia menuduh wahabi, 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 tapi tidak menanamkan kaidah berpikir mereka. Ya, bagaimana mungkin mereka disebut menjasmanai, Menjasmanikan Allah, padahal mereka punya pantangan empat. Pantangan empat ini enggak pernah dibahas sama dengan begini: orang Wahabi ini menganggap orang Arab di zaman Rasulullah sebelum Nabi menyampaikan risalah, mereka sudah bertauhid, rububiyah. Kesalahan mereka adalah tidak bertauhid, uluhiyah. Nah, ungkapan seperti ini dibesar-besarkan untuk menyalahkan <coughs> pendapat ini. Mari saya bentangkan. Allah kan berfirman, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard was syas, wal qamar wasakhkhara kamar wal qamar la Allah." Kalau engkau bertanya, ini Quran. Siapa pencipta langit dan bumi? ini, kalau engkau ini kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, kalau kamu tanya umatmu tuh, masyarakatmu, siapa pencipta langit dan bumi? Siapa yang mengatur matahari dan bulan? La Allah. Mereka menjawab Allah. Nah, kan mereka udah benar. Makanya ada kajian yang mengatakan mereka tauhid rububianya benar, Kesalahannya di mana? Kesalahannya timbang terimanya. Ngerti nggak timbang terimanya? Jadi Allah mencipta kita, ya benar. Siapa yang mencipta manusia? Ya kita. Eh apa? Allah. Siapa yang mengatur semuanya? Allah. Kan kita setelah menyadari ada kekuatan dahsyat kan kita harus timbang terima ke sana. Nah, salahnya di timbang terimanya. Contoh, berapa banyak orang sholat tapi dalam waktu yang bersamaan dia melakukan sedekah laut. Percaya pada Nyiror Kidul. Ini kan sebuah kesalahan, tapi dia percaya Tuhan. Percaya Allah. gitu. Nah ini sama dengan keyakinan orang musyrik pada saat itu. Maka apa salah orang mengatakan bahwa orang musyrik itu tauhid rububianya benar. Cuma uluhianya yang salah orang Hindu karena dia hidup di Indonesia kan berketuhanan apakah anda boleh mengatakan semua eh, apa warga negara Indonesia adalah umat beragama Islam sudah benar tauhidnya bisa kita mengatakan begitu atau kita katakan semua warga negara Indonesia nggak ada yang kafir sependapat ya Bolehkah kita mengatakan begitu? Semua warga negara Indonesia ini nggak ada yang kafir. Kenapa? Ya karena silanya kan ketuhanan. Bisa nggak kita mengatakan begitu? Tidak bisa. Karena walaupun mereka berketuhanan, uluhiyahnya salah. Mereka percaya Tuhan pencipta, tapi kita timbang terimanya ke sana. Kita ke Allahnya salah. Ya kan? Nah, contohnya caranya, Bagaimana sih cara memuliakan Allah? Kalau saya ingin memuliakan Pak Sarjono kan saya bisa tanya, Pak Sarjono yang bikin Pak Sarjono senang apa sih? Begitu kan? Tapi kalau kepada Allah kan yang dibolehkan bertanya kan hanya Rasul. Diberi hak untuk bertanya dan nanti dijawab. Kita bisa aja nanya, ya Allah yang kau sukai apa? Ya tapi kita nggak bisa dengar jawabannya. Karena kita bukan Rasul. Jadi artinya bahasa dari Rasul inilah sebagai penyampai yang harus kita yakini. Nah, gitu. Nah, tapi orang-orang nggak -orang terima. Nah ini menurut saya nggak ada salah. Tapi itu diviralkan. Masa mereka menuduh orang Arab itu sudah bertauhid? Loh, memang kenyataannya begitu kok. Begitu ditanya siapa pencipta langit dan bumi? Allah, mereka jawab Allah. Ini yang jawab Allah, ini orang musyrik. Lalu kesalahannya di mana sehingga perlu diturunkan rasul? Kan udah benar. Gitu kan? Sama dengan kita beranggapan, apakah Anda memastikan semua warga negara Indonesia itu enggak ada yang kafir? Karena alasannya sila pertama adalah ketuhanan yang maha esa. Semua warga negara Indonesia berketuhanan yang maha esa. Setuju? Mereka semuanya tidak kafir nggak setuju lebah nggak kafirnya di mana oh, udah berketuhanan kan begitu nanti orang orang menggugat kan lebah kafirnya tuh di mana kan sudah berketuhanan nah itu tauhid uluhiyahnya sama asma wasifat dia manggil manggilnya kan bukan Allah ada gusti gusti begitu bukan Allah dia panggil nah ini dalam memanggil pun kita diatur harus menggunakan nama-nama yang sudah diresmikan oleh Allah. Ya kan? Contohnya Pak Sarjono lah. Dipanggilnya Malik, Malik kan gak nengok. Kecuali Pak Sarjono meresmikan, saya boleh dipanggil Sarjono, boleh juga dipanggil Malik. Kan begitu kan? Nama Allah kan banyak, tapi Allah resmikan. Asmaul Husna, silahkan panggil ayyamatad'u falahul asmaul husna. Kalau mau manggil silakan. Tapi jangan dipanggil di luar itu. Ya, sekarang kita sudah dikenalkan banyak teknologi lah. Kalau tidak sesuai dengan password meskipun titik nggak bisa masuk. Ya. Nah, ini orang-orang yang terus menggugat ini nggak paham menurut saya. Wallahu a'lam Semoga Allah mengganjar dengan pahala yang berlimpah untuk kita. Semoga Allah menyelamatkan dan melindungi kita dari wabah dan fitnah. Dan tidak lupa kita senantiasa berdoa untuk anak-anak kita, putra-putri kita, semoga dianugerahi masa depan yang gemilang. Masa depan yang cerah, lebih cerah dari masa masa yang kita jalani hari ini. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh